tambah ongkos perkara 10%. Keputusan ini harap segera dilaksanakan. Ayo, silakan diteken. Saya mau ke kacamata. Saya tidak! Kenapa tidak bisa? Tadi Anda bilang Anda mau menegakkan hukum dan keadilan. Rugi nih. Rugi. Ditawar nggak bisa? Oh no, tidak bisa. Ini sudah dikasih murah. Coba kalau 100.000 rupiah. Jadi harus bayar sekarang? Iya. Rugi nih, rugi. Palit. Siap. Ya, ini disimpan baik-baik uangnya ya. Saya mau ke kecamatan dulu. Wek, 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 wek. Ya, wek, 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 wek. Wek, 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 wek. Sampai keju rasanya baru kali ini. Ah, enggak apa-apa. Sekarang ini kita bagi dua. Kamu setengah, aku setengah. Kalau begitu, terima kasih. Eits, tunggu dulu. Bebeknya belum dibagi. Bebek yang mana lagi? Itu yang kata kamu disambar alap-alap ini makan anjing. Itu mah sudah di dalam perut. Aku kan lagi lapar. Loh, kan katanya dibagi dua. Itu kan gak masuk perjanjian. Tidak, itu masuk perjanjian. Wah, sudah gini apa mau? Wek, 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 wek. Kalian nakal ya. Kalian telah berbohong pada saya ya. Karena itu kalian akan saya kurung di kamar mandi saya. Ya, Pak. Ayo jalan. Ayo jalan. Batal. Batal. Dodo! Apa kabar, Dodo? Halo, Patrick. Baik-baik. Ada apa mampir di sini? Kan kita mau ngomongin rencana itu. Rencana apaan? Rencana telur. Telur siapa? Telurnya bodong. Telur bodong? Oh, telurnya bodong. Iya, iya. Tapi, Patrick, maaf. Kayaknya gue gak bisa deh. Maksud lo apa? Kita udah mikirin ini dari lama. Oke, kalau lo mau, gue bisa lakukan sendiri. Untung kamu nakal ya. Kamu ya udah bohong sama saya. Karena kamu bohong, kamu akan saya kurung di kamar mandi saya. Enggak. Maksud. Lost dream.